Antrean pengisian BBM terjadi di SPBU di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Suasana keramaian dimanfaatkan dua pelaku pencurian untuk beraksi. Seorang pelaku mendekati mobil karyawan PT Mitra Ogan yang antre mengisi BBM. Saat pengemudi mobil membeli BBM dalam jerigen, pelaku menggasak tas hitam di jok belakang mobil. Aksi pelaku diketahui teman korban dan berusaha melakukan pengejaran. Namun pelaku bersama rekannya berhasil kabur mengendarai sepeda motor. Akibat pencurian di SPBU, korban kehilangan tas berisi uang tunai Rp591 juta rupiah. Uang tersebut merupakan uang gaji perusahaan sawit.